Saya adalah Dr. Kusuma Dewi Sutanto, MPD, dan saya di sini diminta oleh Pak Roy untuk menyampaikan ceramah umum tentang motivasi dan kepuasan kerja. Dan dalam status saya di organisasi Yayasan Putri Indonesia adalah sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Pendidikan. Dan saya di sini senang sekali bisa bertemu dengan mahasiswi di UI, yang dimana saya sendiri juga menginginkan bahwa para mahasiswi di UI bisa, yang memenuhi persyaratan, bisa ikut pemilihan Putri Indonesia. Karena pemilihan Putri Indonesia itu sendiri adalah bukan pemilihan hanya untuk hura-hura saja, Pak. B itu adalah yang sangat dipentingkan, B itu adalah behavior, beauty, dan yang ketiga adalah brain. Jadi mereka sekalipun beauty seperti bidadari, tapi kalau brainnya kosong, kita juga tidak bisa memilih sebagai pemenang. Demikian juga, kalau semuanya memenuhi persyaratan, tetapi behaviornya kurang baik, kami juga tidak bisa menerima sebagai Putri Indonesia. Dan kelebihan dari Putri Indonesia dengan adanya putri-putri yang lain, bahwa mantan-mantan Putri Indonesia itu selalu setelah selesai kontraknya dengan Yayasan Putri Indonesia, pasti menjadi orang-orang yang cukup dikenal di nasional maupun internasional, termasuk selebritis juga. Dan mereka posisinya itu adalah posisi yang bagus dalam semua bidang, entertain maupun dalam pendidikan maupun dalam sosial. Karena selain itu Putri Indonesia juga sering diminta dari lembaga-lembaga untuk sebagai misalkan duta wisata atau duta lingkungan hidup, dan juga kami pemberian ceramah-ceramah untuk Putri Indonesia itu adalah juga meliputi tentang peran wanita, selain itu juga tentang lingkungan hidup, pariwisata, lalu juga dari KPK, kami juga berikan juga supaya dapat menyebarluaskan bahwa korupsi itu adalah negatif. Oleh karena itu, kami mengharapkan sekali kalau di UI juga mungkin ada pemilihan kampus UI, saya juga bersedia kami bekerja sama.